Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Misbakun meresmikan Media Center atau Balai Wartawan DPR RI. Turut hadir pada acara tersebut, Sekretaris Jenderal DPR RI Winang Tuningtyas Titi beserta jajarannya, serta para wartawan yang sehari-hari meliput kegiatan di Kompleks Parlemen Senayan dan tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengajak kepada para jurnalis yang bertugas meliput di lingkungan DPR RI agar dapat menjaga kebersihan ruangan media center ini untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif. Atau mungkin kalau itu kan, yang pasti bahwa saya sudah ada akuan di bawah, ada perutusan roti, setelah itu ada narasumber berstop. Sampai di situ, beberapa di situ kita bisa mengalami kewajiban-kewajiban berkat kerjasama yang baik dengan saya dan kita seluruh insya Allah bisa. Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Hilman Matauj menyampaikan terima kasihnya kepada Sekjen dan pimpinan DPR RI yang telah membuat media center yang jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Saya sangat bersyukur sekali ruangan ini sudah dibuka dan diperbarui. Teman-teman nanti bisa lihat sesuai arahan dari Bu Sekjen tadi. Apa memang kita jaga ruangan ini. Bersyukur ini milik kesehatan, tapi ini milik kita bersama. Oki Zulindra dan Bani, TVR Parlemen melaporkan.